hanya 23 umur biologis, tapi sesungguhnya umur kebaikannya, umur inspirasinya itu akan panjang umur melebihi masa hidup. Dan sebagai makhluk Tuhan, tugas kami hanya dua dalam hidup ini. Satu, berusaha, berikhtiar, dua, berdoa. Ujian berikutnya Bapak Ibu, di sana itu saya bukan siapa-siapa. Di Jawa Barat mungkin saya seorang gubernur, memimpin 50 juta manusia, bisa memerintahkan ribuan orang dalam satu komando. Di sana saya hanya manusia yang tidak punya kuasa. Maka pada saat polisi mencoba mencari Erwin, kata mereka ini sudah maksimal, saya hitung cuma paling 20-an Pak mengisi pencarian bayar. Kalau itu terjadi di Jawa Barat Bu, hal itu akan ibarat kemana misalkan kami menguji Pak. Bayangkan kalau Bapak Ibu seperti kami, pilihannya hanya dua di momen itu. Diam saja nunggu polisi lapor, yang biar siang istirahat dulu, cepat berhenti gitu kan. Atau dia harus turun di kanan. Maka semua punya
seperti sayuran yang direbus
karena di dasar sungai itu banyak pohon dan tanaman. Nah, saya mau pulang, singkat cerita, kami persiapan. Nah, ternyata pokoknya, saya selama ini bersama istri tidak pernah lihat resos dan berita. Tidak mau bergabung masa beras. Keomongan yang baik, keomongan tidak baik, itu fitrah manusia. Duduk macam-macam ada ya. Tapi hari ini saya baru tahu, jutaan orang yang mendoakan, bahkan saat di hari pemakaman 40 km kiri kanan yang kami duga akan dianggap sudah selesai, itu orang dilihatkan Tuhan pegang sendiri, mengucapkan tasbih, bersolawat, aktif mengirim mobil jenazahnya dari titik nol di Gunung Pakuan sampai ke pemakaman di Cimau. Yang memang kami desain sebagai makam keluarga dari tanah yang dikasongi di saya cek ada yang menginformasikan berita air yang dilihat oleh 2,8 miliar view di media sosial. Sehingga selalu muncul pertanyaan ini buat saya, Pak Gubernur, yang cinta apa amalan anak Bapak Ibu, apa amalan Emil, kok bisa didoakan ini sebegitu happy-nya? Itu kalimat yang bisa saya sampaikan. Seorang tokoh-tokoh mungkin juga saya tidak merasa yakin pulangnya akan seperti ini. Maka disitulah saya mengajari kita bahwa wajah kita yang sebenarnya ini ditunjukkan Tuhan pada saat pulang, bukan saat itu. Jadi kalau saat pulangnya ini didoakan puluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta, disitulah menandakan level kemuliaan. Dan akhirnya saya temukan rahasia. Tenaga Eril itu mempraktikkan musuhmu adalah dirimu sendiri dengan bersifat humble kepada dia. Dia itu ahli minta maaf kepada itu. Mau ngasih kegelaran di jalan konteks tabut tangannya itu minta maaf untuk memastikan mereka yang diberi itu tidak tersinggung. Yang kedua, lagi sedekah dalam kapasitas. Maka Bapak Ibu pelajarannya, kalau mau memuliakan saham wafat kita, maka kaburlah yang diberi kebaikan selama kita masih diberi hidup ini. Bersedekah tidak perlu menunggu tua, berbaik hati tidak perlu menunggu berpuasa. Membawa kebaikan berbagi tidak harus menunggu kita menjadi tua. Bahwa mencintai dari rahman dan rahim dipraktikkan di levelnya masing-masing. Tidak menunggu dia harus settle dulu, kerja dulu, baru berbuat kembali. Nah, yang ketiga adalah terima kasih. Makanya ada cerita yang paling bisa saya sharing, kami pergi umroh, pulangnya ke Spanyol, di sebuah kota namanya Sevilla, saya beli sepatu, bilang ke Eril, so Eril beli juga, papan terakhir. Eril ambil satu pasang. Saya bayar, setelahnya saya tidak lihat dia pakai. Dan akhirnya saya tahu bahwa sepatu itu dia beli, bukan untuk dirinya, tapi untuk saya di SMA 3 sebagai ucapan terima kasih. Pada saat saya dari SMA sudah dari tempat sepeda dengan saya sama satpam. Jadi ibu sudah menemukan ada satpam sepatunya Pantopel Mahasano itu kemudian dari di peristiwa itu. Ada yang bersaksi, Pak, saya lihat Eril menyeberangkan lansia-lansia di depan ITB tidak dengan menunggu
menandakan dia ingin menolong, tapi tidak mau kasih tahu saya tidak menolong. Disitulah kita belajar bahwa dalam berbagi itu ada dua tipe, ada kebaikan yang sering kita rekam supaya orang tahu, ada tipe dua, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Akhirnya masuk golongan ini. Ya, makanya saya susah mencari foto-fotonya sangat banyak. Jadi Allah memberkati hati, semua yang disentuh kebaikannya bertestimoni. Dari ibu-ibu yang dibantu, ambulannya di RSCM menuju Jawa Tengah, dari supir yang dikeroyok, dipukuli, hari merah malam hari, sampai akhirnya apa berdarah-darah, aku ke bapaknya aja kohonnya, dia isinya. Dia membela orang yang disuruh. Dan lain sebagainya yang tidak lebih bisa isinya. Tapi singkat cerita, lahirlah sebuah kesimpulan Bapak Ibu. Hidup itu bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita beri. Jadi Bapak Ibu silakan menjadi kaya raya, mau jadi terkaya sedunia silakan. Tapi orang kaya dalam definisi menurut keyakinan kami bukan itu. Orang paling kaya adalah yang paling banyak hartanya dibanding kepada dasar. Sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan benar. Nah, terakhir, kami tidak pernah meminta acara ini diadakan. Kami tidak pernah meminta buku-buku tentang Eril dipublikasikan. Kami tidak pernah memohon-mohon ada lagu-lagu mengenal Eril di Jepang. Kami fokus dan keluarga kami yang harus saya progres. Tapi saya tidak bisa juga menghindari cinta masyarakat.